Jelang Pilkada Serentak 2018, antusiasme masyarakat untuk turut adil dalam pesta demokrasi ini terbilang cukup tinggi di Kota Palembang. Hal tersebut terkait dari suasana pada lokasi penerimaan berkas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang ada di KPU Palembang, yang ramai dipadati masyarakat yang ingin menyerahkan berkas pendaftaran. Seperti Dwi Anggraini, salah satu pendaftar PPK dan PPS menyampaikan, alasan mendaftar sebagai petugas pilkada dikarenakan ingin ikut berkontribusi dalam ajang pilkada serentak, serta ingin mendapatkan pengalaman terkait ajang 5 tahunan. Ia mengaku siap untuk mengikuti tes tertulis dengan berfokus pada pengetahuan kebangsaan yang sebelumnya telah dipelajarinya. Materi prediksi ya. Kayak saya kan sudah kayak wawasan kebangsaan gitu aja. Sementara itu, Guntur, pendaftar lainnya menuturkan, selain ingin mendapatkan pengalaman baru, ia juga ingin ikut menjadi petugas pilkada, dikarenakan ingin ikut mensukseskan pilkada serentak 2018. Berpartisipasi dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi pilkada 2018 yang serentak. Diharapkan kepada petugas yang lulus nantinya dapat melaksanakan tugas dengan baik, bersikap netral, dan dapat bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.